La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat pemerintah bisa diberkati dari pihak keluarga laki-laki dan yang kami hormati ini diundang keluarga seperti pihak mempelai wanita dari wilayah Totopo Kecamatan Pulau yang berbahagia. Bapak Ibu ini sebelumnya saya mohon maaf karena dalam prosesi acara ini saya akan memandu dengan bahasa Jawa. Ini saya mohon izin dan mohon bisa dimaklumi karena ini mengikut dalam tata cara sabar itu hukum tetap lo ing kebuku ini punya sawah yang sendut ini kurut mantap kalau marah atau saya temahana mungkin kamar dikanya hanya lembih lampang dikan lo lindih mau di daubun saya pun Bukro Haji Abdullah Gani Kabadiran adalah Ibu Hajah Mujini ini hari puniko kagungan kerso unduh mantu itu pun bagus Muhammad Zailani Kabadiran sarjana keperawatan nes ingkang sampun dhawuh kala wingi dinten Jumat tanggal 9 September tahun 2023 yang langkung tabuh jam kali siang wonten wilayah Totopo Kecamatan Bilato inggih menika pun Dyah Roro Ayu Marsela Zailani. Ahli Matia Keperawatan Putri Paipun Popo Hengki Jalani telah Ibu Nur Hayati Salam Sarjana Pendidikan Gendeng Sampun Semakto Satoto Angin Pun Popo Haji Abdul Gansat Dukah Tinggal Popo Sampun Ngalaknya didorong untuk mantu tinggal menikah dulu mulai dibalilah jadi melampai mandua dicoro panggih ing hari menikah dan lo panggung pradonggo kita suara lalu kata-kata gending tunggang binarung suara ning tunggang dan angin-angin ini menikah telatah situ tadi lakuni kopi dalam pun bobo Haji Abdullah Gani dalam Ibu Hajah Mujini ingkar juang wismo ingkar ringgo sakun maneko warno peniko ingkar lucu arikan piliji sorokan kabir warsokan ginonto damar bini subdo Amar di sini Kang Putra pun bagus Muhammad Jailani Kabadiran Sarjana Keperawatan Nes Dao Kaipun Roro Diah Marsela Jailani Ahli Madya Keperawatan Engkang Meda Saking Kelatah Totopo Kecamatan Bilato Onlong Malon Pengantin Kakung Rumah Pak Tondo suko hangina akan narin lolamun katalu saking mantio katon agung merapu endah bilang di dasar pengantin katung bagus Pak Suryani ingkangan kopusana narin lolamun katalu sak mantio katon agung ati kebaing kain dan kang sanyota di lupu merapin dua jajanan gerobong kang kebaing kai balu huru ini prabo sakti sinung prabo bintang tangan dasar pengantin kakung bagus Pak Suryani pikolah kata lamun boleh sono berbudeni sopo watam tomo saiki semboto hirotomo jayeng palukun tak tanggo
tanggon tanggung jabrak ping gendon gambaraken lamun jroning lelumban ing madyan ibrayan agung tansah anginaken ing raos tepung tresno kemawa ing sembodo tresno anginaken ing sesami ataupun foto poliman nganti pengantin putri hingga luar sakit paleman lon angin pengantin putri lemak pah sambut sempat kodati panggil jenis saking ngak dibusono mancing sasono panggi alial maksono panandani pengantin putri semak togati pengantin berangat gentu sororo pati kados beremes wai pating gabel biar pating carot angat gempanganten putri dasar sedun mantes si ungwing sariro sesuai milangoni lelawini tansah hanu jati ingkang gambaraken putri tubuh walau dia kan pintar betila di marang kakung atau salami wes tumunggap mungso kora di jarak bawing pengantin saya caket dari romak sono pengantin kakung terus patreng umbingkan tiruju noyan pengantin putri aku tinggal asmoni yang pengantin badi ambantal ambalang kankal saksono kerawe astani pengantin perisar ambalang kankal yang pengantin kapok kankastan bundang kasih kata salah satu pengantin kakung yo mantap barang ganteng kan pinastan bundang tutu tempat lampai panggil tutut toto tumoto kepaing pralam beto ingar sok awis doro sabuing panggil pun gopo poniman lampai sesepuh mutenggiro pada boyo paring pelambito ingkang nembenggap yuru samudra ning tresno lamun pengen tansah manggira jawanya urip kanyo paing yuromo dan lo berani kembangnya ibu tuwin romo mayu ayu ning kowargo kumayu ayu ning bawono lambing sepuh sapecak maju sapecak oleh ibu ngomu pitutur kang edi indah lalu saya dengan beautiful dan amri pun yang berayat wajib pas poding patap hayu kusya kusyu mundak dur hayu kemampang mundak ketunjang tunjang hayu sembrono mundak nemu gudro lantar cuar balik sing prasoto dimen moyo sing setin orang muibilai sing awas ora atemu tiwas hayu hayem hangayong kawis toro pengantin kalibus jejer semanding oleng buling pisang pasangan lambaran roi pisang ojo selek pak guru kak dipegang tolong dipegang pasang guru reka nubana bangawa pasangan lamun noto tadi pasangan nirotan anggur girutan kutang bangkit mandir di luar tiba binumbu ing kalbani jejer ring narindro tomo harus cuci kakinya cuci saja kakinya manusia pasangkan cari duit bawa pekan tidur inok ketong ing bokor kencono inok bawa disekar setaman cari duit kok kalah kalah tidur ya pak bodoh pecah buat
sebadiri. Katung kambang kambang sekar tirinarno. Sedanu pana. Hah? Kanu pana kau. Kang olong belum bokor kencol malam lagi mangan kayak tipu nipu nyari lo pelampi tolamun ini awal em tembung manis bintan kecari jodio pambukan yang karya tomokan anggung kuman kuman yang tanda menitro kuman em sanubari kum tening noto pun boboi bocah awat santu eso pengantin kali jejet maneng barengan unjuk antorong ning ingkang widi saking Kendhi Pratala Kendhi deting wadah Pratala lemah ngemutaken meneng tiang kesang badi kundur badi wangsul dateng Siti Tajlemah semua saja pengantin simban sindur dening ibu dan rasuk temi wahsito pangastaning rahayu wani marang bebener wedi marang kanistan ingar suasung tulodo ing madya bangun kaso tuturi handayani selaras moyo moyo jasung pangisto kang dawek winoho manjing sasono rinenggo Tulus Raharjo singo saring rupi to kalengan kan arep sing kami kok sing kami kok di tangku di tangku baru sebab semarenggah sang-sang pantai melenggah wonten ing dampar kencan ingkang semawis ing ari berbadi kelampahan dicara timbang bobot timbang ingkang dipercaya panjenengan Bobo Haji Abdul Kani dipun dami pun ibu Hajah Mujini berkandang lupa pun Bobo poniman monggo dipun pandu adicara timbangan utai bobot timbang ing prami pun sang putra pun Bagus Muhammad Zailani kebadiran sarjana keperawatan sekalipun Roro Diah Marsila Zailani ahli madya keperawatan wis dadi pasangan Niro kapangku katimbang Romo lan ibu ninggal kalau dangan iki siliramu wis dadi jatuh kramamu mulaku wong atuwa wis munduk oneng mantu kang arep punika ya nggih aku juru memuji muka kue dadio keluarga ingkang bagio mulio kalisnir ing sambikolo nuhoni tuhani ibu romo soho negoro lan agomo kalau dengan nikah pun popo haji Gani Abdullah Gani badi nangem lenggahaken kang putra amargi pun Bagus Muhammad Zailani sampun boten bujang malih aning sampun kagungan garwa itu pun ya Roro Marsila ya ngger kowe tak lenggahke engkau kan iki ing pangajap kowe dadi sayek saiko kakti dadi keluarga bagyo lan mulya terus menenggah terenggah sang-sang penteng pengantin sampun nenggah satu to badi ngelampai adi coro dulangan utari kembul bujono ing ari utopa adipan pun sampun pun bopo poniman monggo bopo ngelampai adi coro dulangan makan
wis doro penganten samekto ngrampaya dicara dulangan ngagem ubo rampe ingkang sampu cemawis penganten dedulangan kembul bucono kinarip lampito prasyaning penganten kekali iya nedyo sebuyo popo sebuyo mulyo ngerausaken pahit manis getiring bebrayan urip ingkau ladangan iki wis pun bagus Muhammad Jailani kabadiran sarjana keperawatan nes ngawengku pun diah Roro Marcella Jailani ahli madya keperawatan ing pengajap dulang dinulang ngerasa akan pahit getiring kehidupan saking ari muniko ngantos sak lama laminipun ing pangangkah ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kalau tenulangan lajeng unjuk toyo weni utawi rujak degan darane dumadine jejodohan lan rumah keting bebisanan bebasan sampun kapanggih kanthi wening ing pangajak penanganten cari bintang sah rumah keto sageto hayu hayem tentrem kalis nir ing sambikala sebarengah sang-sang pengantin sampun satoto kaapit dening poro ibu tuwin romo ing kalodangan mereka nutup adi coro panggih mereka bading lampai adi coro sungkeman sungkem utai taklim dateng tiang sempo ingkang sampun anggulo wentah liwit kolongan desa iki liwit bujangan di diwoso ing ariki kali bersengkar rasa king pelamparangan tengah biantoro meringtian sepuh estining penggalik sumertyo sumungkem angso sigro tumungkel marikali konjeng ing bantoro pindah matanya yang pindah wandane pengantin saring wit ing sanubari yang ada mementing pangisto saking romo ibu mere esining griyo deniro mbangun pelayan hentri kusing kang moho aku lesinenda mayang kirunin kalit kuping kang romo ibu Sumawa pepadane dening ingkang putra Sumedhoto Wardoyo kan bangkit sinayudan Satoro angelus elus pindangane pengantin sarimbit pinilir wiwit maning kebak ing rasa asih lan tresnane Sumawa darunane juru sumengkem angestu padaning tiyang sepuh Rama ibu pengantenan gulung enget marung marang turwakin dumadi duk linarake ing jagat pagem enget marung romo ibu kang musembut angke jiwa ragane wadodya lantaraning tumuwo enget marung ibu kang wis kawadodya papayuga bronto salebeting nawa candra dosari serta ngeliting anggulo wentah wit samono nganti diwoso iki poro bisipoh sebuah mbah poro enggah menggah penikato tutup yang atur adi coro sungkeman namung ing berike keparengo kulo bading ngaturaken transit adi coro panggian kulo wau ing suwawa ngajeng nganggi boso Jawa dini ing arik pupunika badi kulotansi dateng boso Indonesia secara singkat
untuk laki-laki pada awalnya tadi dan pengantin pria menikah diri dari ruang ganti menuju tempat yang sudah dipersiapkan untuk acara temu manten atau panggih. Para pengantin laki-laki dan pria masing-masing berjalan menuju tempat yang telah dipersiapkan. Masing-masing saling bertemu pandang dengan saling melempar gantalan yang bermaksud menyatukan keinginan bersama. Gantalan itu wujudnya suruh kang matemu rose yang digigit kalau dimakan bolak-balik itu sama rasanya menggambarkan itulah kehidupan, suka duka pahit kehidupan itulah yang akan dijalani oleh Muhammad Jalani Kabadiran Sarjana Keperawatan Les dan dia Roro Ayu Marcela Jalani Alimadia Keperawatan nantinya. Pengantin berjalan berputar dengan diri kembar mayang. Kembar mayang itu kembar itu sudah sama-sama. Mayang itu adalah pilihan jodoh. Sehingga itulah yang mau ngikuti supaya pengantin kemana saja dan dalam keadaan apapun bersama-sama dijalani dalam kehidupan ini. Selanjutnya berhenti setelah diputar atau diikuti kembar mayang masing-masing. Pengantin laki-laki berdiri di atas pasangan, kemudian pengantin laki-laki menginjak telur sampai pecah. Kemudian pengantin perempuan membersihkan dengan air bunga yang telah disiapkan sampai bersih mengandung makna. Saat ini pengantin sudah pecah, dalam arti tidak lagi dia menjadi sendirian tetapi sudah menjadi keluarga yang baru. Sehingga harus mandiri, berdiri di kaki sendiri dan mewujudkan cita-cita yaitu membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera. Selanjutnya pengantin diberi minuman air suci atau air yang biasanya tempatnya itu kendi, pratolo kendi, tempat pratolo itu tanah. Maksudnya adalah pengantin diberikan minum air putih, air suci, maksudnya ingat bahwasanya kehidupan ini tidak ada yang langgeng, yang pada akhirnya akan mengalami kehidupan selanjutnya, yaitu pada alam barzah atau kematian. Kemudian setelah itu dipandu, digendong, dituntun oleh bapak dan ibu ke tempat yang telah disediakan. Di dalam duduk, dibob, ditimbang antara laki-laki dan perempuan, maksudnya adalah antara Muhammad Jalani Kabadiran Sarjana Keperawatan Les dan Diah Roro Marcela Jalani Ahli Mati Keperawatan sudah seimbang menjadi pilihannya dan pada saat inilah sudah membangun rumah tangga yang diinginkan menjadi keluarga yang bahagia sejahtera. Selanjutnya pengantin melaksanakan tembul bujono, maksudnya itu makan bersama, itu menggambarkan betapa pahit, getir, indah dan tidaknya rumah tangga dijalani bersama-sama, maka mereka harus saling makan, saling merasakan seperti apa kehidupan yang sebenarnya, yang pada akhirnya ditutup dengan sungkeman pengantin menghadap kepada bapak dan ibu, menghaturkan sungkem taklim yang selama ini sudah merawat, sudah memelihara semenjak kecil hingga saat ini menjadi keluarga yang berharap pada semoga menjadi keluarga yang bahagia sejahtera. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah yang bisa kami sampaikan di dalam memandu acara panggih ini. Mugah mekaten atur kawula ingkang anyondro lamun lepat nyuwuning pangaksama. Kanthi muji rahayu widodo dumateng ingkang nambu cerik selaring akrama rahayu. Rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.